Ya, kali ini kita akan bermain Football League kembali. Kita akan menyaksikan pertandingan antara Jepang melawan Uzbekistan. Ya, kali ini pemain tampak sudah mulai berdatangan ke lapangan. Ya, lihat mereka sedang melakukan pemanasan. Siapakah yang akan menjadi juaranya itu yang akan kita lihat. Kedua pemain sudah siap. Langsung saja dari pemain Jepang melakukan oper yang sangat indah. Maaf ya. Ya terus ini kita lihat lagi Mirazumo itu sedang gocek-gocek sendirian tapi nggak tahu mau dioper ke mana. Dia terus lari menuju ke depan. Langsung saja dia berlari terus gocek lalu di tackle oleh pemain Uzbekistan. Tapi sudah mengalu diri itu lalu yang saya sebut. Lalu di cover lagi pemain Uzbekistan. Lalu Tomisu ya di sana semuanya terlihat sangat antusias untuk melakukan pertandingan ini. Ini pertandingan final U23 yang akan menentukan siapa yang menjadi juaranya. Juara pertama ya. Ini Miramisino lalu akan melakukan tendangan ke gol. Oh ternyata tidak. Cukup keras tendangannya tapi kiper dari Uzbekistan terlalu tangkap untuk melepaskan bola lalu dia kiper kami akan melakukan gol. Oh ternyata tidak, kipernya dengan tangkas melakukan blocking bola ya. Ini kita lihat siapa yang akan melakukan gol pertama, apakah dari pemain Jepang? Kita tidak tahu tapi kita bisa melihatnya di sini. Oper ke kanan, oper ke kiri, tidak berhenti. Di sini penguasaan bola masih lebih dominan dari pemain Jepang ya. Di sini Kubo lewat awan gol. Oh ternyata sangat tipis ya. Kubo tidak bisa melakukan gol untuk yang pertama kalinya. Kiper telah menendang bola ke tengah gawang lalu ditangkap oleh pemain Jepang. Kubo lagi, dia akan melakukan gol dan ternyata benar sekali Tekubo melakukan selebrasi atas keberhasilannya melakukan gol. Ya kita lihat ya replaynya begitu sangat amat akurat dari tendangan Kubo di tengah gawang langsung dengan tenaga yang cukup untuk melakukan gol ya. Sekarang akhirnya poin pertama diperoleh oleh Jepang dengan 1-0 untuk Uzbekistan. Nah ini kita akan melakukan lagi, akankah ini menjadi awal yang baik untuk Jepang? Jepang sekarang memimpin ya poin pertama. Wah, tidak lama lagi Kubo lagi-lagi membobol gawang dari Uzbekistan. Ya dilihat itu bagaimana Kubo melakukan sedikit miring ya, maksudnya dia berlari dengan posisi miring, dengan laju miring lalu dia langsung ke gol. Ayo Uzbekistan, bagaimana kamu? Ayo coba balas itu Jepang. Di sini Uzbekistan sebenarnya juga tidak terlalu buruk ya permainannya. Dia begitu melakukan oper-opera yang baik ya antar pemain. Oh, sayangnya ini sudah setengah permainan. Tidak lama lagi. Kita lihat bagaimana reply dari pemain Jepang melakukan serangan-serangan indah ya ke gawang Uzbekistan. Di sini bisa dilihat kita bagaimana Kubo melakukan tendangan yang sangat baik ya. Di sini ini hanya sebuah permainan ya teman-teman. Bagaimana nanti pertandingannya kita bisa langsung saksikan sendiri nanti ya. Akhirnya babak kedua mulai. Ini semuanya sudah masuk ke dalam area pertandingan atau lapangan. Dan
melihat di sini Jepang langsung mengoper langsung Kamata di depan langsung akan mencetak gol. Oh ternyata tidak, gol lagi dan sayangnya dia meleset untuk tidak bisa melakukan tendangan ke dalam gawang. Ya, out. Lemparan dalam dari Jepang Minono untuk ke Ito. Ito langsung dioper ke Kamise, langsung ke tengah ke gawang. Wah, ini tapi di tangan tangkas ditangkap oleh kiper. Kiper langsung mengoper ke langsung wood ya. Ayo wood kemana ini? The best. Kubo ya, Sanche. Wood lagi dia melakukan operan lagi ke lawan ke tim yang lainnya. Pemain juga yang lain, tapi langsung Kubo mendapatkan bola, langsung dioper Kimura Mono dan langsung ke Watarabe. Watarabe mengontrol bola dengan penuh sukacita. Oh, tapi dia langsung mengiper langsung kemana ini? Tidak tahu ini. Oh, ini Edo langsung menguasai bola, dia langsung berlari ke depan. Wah, mencoba untuk menendang bola, tapi bolanya meleset. Kita bisa melihat pemain Uzbekistan untuk mencoba bagaimana dia mengoper-oper untuk menciptakan kesempatan untuk bisa menciptakan poin. Tapi ini wah ditendang oleh kiper Uzbekistan langsung dia mengoper. Oh sayangnya bola kembali lagi dikuasai oleh Jepang ya. Ini Ute oh good Adam ya, ini Adams ya, kembali lagi pemain Uzbekistan. Wah sayang lagi Ute dioper oleh Watarabe langsung menggiring bola ke tengah lapangan menuju ke gawang Uzbekistan. Apakah yang terjadi? Ternyata Edo melakukan tendangan yang cukup akurat yang akhirnya bisa membobol kembali ke tiga kalinya ke dalam gawang Uzbekistan. Ini dilihat bagaimana akurasi dari Odo ini melakukan tendangannya. Wah, sampai kipernya tercengang. Baik, kembali lagi ke pertandingan di sini. Wah, bagaimana rasanya ya? Uzbekistan sudah tertinggal 3 poin. Tapi saya harap tidak menjadi alasan untuk semangat dari pemain Uzbekistan untuk ngedrop ya. Ya, ini tendang dari kiper Uzbekistan ke tengah lapangan lalu digiring tapi sayangnya suara pemain Jepang. Di sini kita bisa melihat bola masih dikuasai oleh pemain Jepang ya, terus ke Kurosimo ke Kamata terus dikocek langsung dioper oleh itu langsung berlari menuju ke gawang Uzbekistan. Aduh, sayang sekali kipernya masih jika bisa menangkap bolanya. Oh, sayang sekali waktu habis. Kita bisa lihat bagaimana skor terakhir yang tentunya ini sudah menjadi pasti untuk bisa membawa Jepang menjadi pemenang juara pertama di U23 tahun ini. Ya, kita bisa melihat bagaimana replay dari permainan kali ini dengan Jepang, bagaimana Jepang bisa melakukan tendangan-tendangan yang sangat akurat ke dalam gawang Uzbekistan ini. Ya, ini adalah sebuah permainan, jadi jangan dianggap serius. Kita bisa nonton secara langsung bagaimana pertandingan.